semuanya. Salam ujo jualan mantak kirim nane wapa restoran serina. Amin hijabe kita ringan kini jojoan. Horas buat kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sebelum kita ke kebun, kita masak sayur parit dulu ya, di bening ya teman-teman. Ayo kita memasak sayur beningnya. Boleh. Nah, ini sayur paritnya. Tapi belum potong-potong, sebentar lagi kita potong ya teman-teman. Nah, ini santannya. Oke, hari ini menu kita sayur bening santan, sayur parit sama sambal jengkol. Nah, ini dia bahan-bahan untuk sambal jengkol. Ini ada udang petel, jengkol. Jengkolnya kita potong-potong nanti ya teman-teman. Nah, ini dia bumbu-bumbunya, cabai rawit, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, tomat. Nah, ini dia tambahannya nanti ya, tempenya yang sudah kita potong-potong. Oke, nanti kalau garam sama gula tergantung kita ya, selera kita memasaknya. Ayo teman-teman, kita lanjut memasak. Nah, ini kita masukkan dari santannya. Tidak usah banyak air ya teman-teman. Kalau udah cukup segini aja, karena sayur paret membawa banyak air. Setelah air santannya sudah mulai memanas, kita masukkan sayur paritnya ya, biar hasilnya nanti makin mantap. Masaknya jangan terlalu lama ya, soalnya terlalu lama tidak enak. Nah, kita masukkan bawang yang sudah dipotong-potong, masukkan garam secukupnya ya, tergantung selera ya teman-teman. Dan ingat, jangan terlalu masak, kalau terlalu masak tidak enak ya. Dan ini karita bosok cuma ya teman-teman, jangan mesra kalau cuma. Nah, sayurnya sudah masak ya teman, Pak udah. Kita angkat. Nah, setelah selesai memasak sayur beningnya teman-teman, kita lanjut bikin sambalnya ya. Mari kita giling cabenya dulu. Ya. Nah, kita lanjut giling cabenya ya. Soalnya kita giling manual aja. Soalnya Pak udah belum punya blender. Nah, teman-teman, Pak udah kita lanjut nih masak sambalnya ya. Kita goreng bumbu jengkolnya ya. Nah, jengkolnya mulai masak ya teman-teman. Sudah. Goreng lagi tempenya. Tiga batu, nah, kita masukkan tomatnya. Taruh gulanya, ini tergantung kita ya teman-teman, tau udah, atau mau banyak gulanya atau mau sedikit, tergantung selera masing-masing. Oke, okay? Nah, sampai jengkol tempenya sudah
masak. Kita angkat ya. Ini dia teman-teman Pak Uda, sambalnya sudah masak ya teman-teman Pak Uda. Dan sayur beninya juga sudah masak. Sebentar lagi kita makan, biar kita berangkat ke kebun. Oke, sampai di sini videonya dulu. Nah, ini dia ya teman-teman Pak Uda. Sambalnya sudah masak dan sayur paritnya sudah masak juga. Selamat mencoba.